ingatlah akan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya orang yang beriman itu bersaudara. Perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kamu. Bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Umat Islam adalah sebuah pernyataan daripada kehadiran dan kewujudan setiap orang yang mengakui keesaan Allah, mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka umat Islam adalah sebuah ummah di atas akidah yang satu dan syariat yang satu, dan menjadi hak bagi setiap orang Islam untuk menjaga kesatuan ummah dan perpaduan ummah. Bahkan ini adalah hak asasi bagi seorang yang bernama Islam dan mesti diperakui di seluruh dunia oleh umat manusia. Siapakah yang mahu menguruskan umat ini? Siapakah yang mahu menguruskan persaudaraan ini? Tidak lain dan tidak bukan, orang yang akan menguruskan umat dan persaudaraan ini adalah jamaah Islam, adalah Hizbullah. Kerana itu Allah menyatakan adanya Hizbullah Allah, dan Rasulnya menyatakan adanya jamaah muslimin. Dan semua jamaah muslimin awal imamahum, wajib kamu semua menyertai jamaah Islam dan mengikuti kepimpinan mereka. Maka bagi setiap orang Islam adalah menjadi hak mereka untuk menjaga persaudaraan Islam. Setiap orang Islam adalah menjadi hak mereka untuk menjaga hak umat Islam dan jamaah Islam seperti PAS di Malaysia, dan mereka yang bersama dengan PAS wajib mempertahankan hak umat Islam yang menjadi hak asasi bagi sekalian manusia di atas muka bumi. Kalau sekiranya orang Islam tidak mempunyai hak persaudaraan, sekiranya orang Islam tidak mempunyai hak umat, apakah lagi hak yang ada pada orang Islam? Dan yang menguruskannya tidak lain dan tidak bukan ialah jamaah Islam itu sendiri. Kerana itu, sebagai pernyataan akhir, untuk saya pertegaskan kepada tuan-tuan sekalian, bagi pihak kita semua yang ada pada malam ini, yaitu pertamanya, wajib ke atas kita sekalian membela supaya dikembalikan hak jamaah Islam di bawah pimpinan mursyid yang telah diberikan kemenangan melalui pilihan raya secara demokrasi, dan kita mengambil tanggungjawab kemenangan demokrasi itu untuk kita dukung sebagai hak asasi kita sekalian walaupun kita berada di Malaysia. Yang kedua, kita wajib menjaga persaudaraan Islam, dan bukan orang Islam yang menafikan dia tidak mempunyai hubungan persaudaraan Islam. Bahkan bukanlah orang Islam yang sebenar yang membunuh saudaranya, kerana membunuh saudaranya adalah dosa besar dan kekal di dalam surga. Mungkin mereka termasuk di kalangan orang yang kafir. Yang ketiga adalah menjadi hak kita sekalian menjaga kepentingan jamaah Islam. Mungkin dia ulama tetapi dia tidak tahu dia mesti menjaga jamaah Islam. Ada di Malaysia pun orang yang bergelar ulama kononnya tetapi tidak tahu makna jamaah Islam. Dengarlah firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Dan ahli tafsir sebahagian yang menghuraikan wa'tasimu bihablillah, maknanya wa'tasimu bil jamaah. Sesungguhnya kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada semua kaum, kepada semua agama yang menjaga keamanan dunia. Namun begitu, pada kali ini umat Islam telah diancam oleh kumpulan-kumpulan yang menentang Islam. Maka adalah hak kepada sekalian untuk bangkit dengan sebenar-benarnya, untuk memperjuangkan dengan sebenar-benarnya akan hak kita sekalian.
sekalian, persaudaraan kita sekalian, dan kedaulatan Islam itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad, Safa Yahud, Takbir. Kami silakan Ketua Dewan Muslimat Kelas Pusat, yang berhormat Haji Sarah Yusuf untuk tampil ke pentas. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Yang dihormati Dewan Pengurus Majelis, yang hormat Datuk Presiden, seluruh pimpinan pangkasa, pimpinan Pakatan Rakyat, pimpinan NGO, yang dihormati yang berhormat Ketua Dewan Pemuda dan staf kepimpinan, seluruh pimpinan Dewan Muslimat, pimpinan ulama, dan kepada seluruh muslimin muslimat yang dihormati. Kita berhimpun di padang merbuk pada malam ini, di mana di saat ini umat Islam, terutama di Mesir, sedang dikepung dan dihujani dengan peluru. Betapa darah-darah mereka menitis. Kerana apa mereka ditembak? Kerana apa mereka dibunuh? Kerana mereka menentang kezaliman. Kerana mereka menentang kejahatan, rampasan kuasa, mandat yang telah diberi oleh rakyat kepada Dr. Mursi, telah dirampas dengan kejam oleh General Sisi, yang hatinya lebih jahat daripada binatang, lebih zalim daripada syaitan. Kita melihat kezaliman di antara satu musibah yang paling besar apabila runtuhnya sebuah kerajaan. Di saat umat Islam bangkit menentang kezaliman, tiba-tiba mereka menembak rakyat dengan tanpa berperi kemanusiaan. Satu jenayah yang cukup besar, wanita yang kanak-kanak, orang tua ditembak, bayi yang baru dilahirkan ditembak, malah mereka menggunakan metode-metode menggiling mayat-mayat ataupun pejuang-pejuang di Mesir tanpa rasa kesian belas. Bukan setakat itu, mereka sanggup membakar mayat-mayat umat Islam. Bagaimana hospital dibakar, masjid dibakar. Sedangkan mereka bangkit hanya mengadakan perhimpunan aman, menyatakan bantahan penentangan mereka terhadap pergulingan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat. Sebab itulah kita berhimpun pada malam ini, sejak daripada petang, dari seluruh negara. Kita Dewan Muslimat juga akan menggerakkan muslimat dan wanita seluruh Malaysia untuk bangkit sama-sama memberi sokongan kepada umat Islam di Mesir, di Syria, di Tunisia, di Palestin, sebab mereka bangkit membela hak mereka. Kita melihat hari ini bagaimana badan-badan mereka antarabangsa, di mana suara mereka yang mereka melautkan. Kita mau satu suruhan jaya bebas ditubuhkan untuk mengambil tindakan yang segera terhadap jenayah besar yang telah dilakukan terhadap rakyat awam, jenayah perang yang cukup menyayat. Kita mahu kerajaan Malaysia mengadakan sidang parlimen khas dengan segera untuk membincangkan isu yang melibatkan umat. Kita mahu supaya tindakan diambil terhadap mereka yang telah melakukan keganasan. Dan kita mahu dihentikan segera apa dua kezaliman dan apa dua bentuk yang telah dilakukan terhadap umat Islam itu. Ini merupakan marah kita umat Islam yang wajib kita pertahankan. Jadi saya menyuruh seluruh umat Islam khususnya dalam negara ini, ayo kita bangkit. Dengan kita menyatukan tenaga kita, usaha kita, doa kita, munajat kita, kita menyatakan penentangan terhadap kezaliman yang tidak berpati dari kemanusiaan ini
dan kita mendesak supaya Liga Arab OIC badan bertindiki khususnya mengambil tindakan segera terhadap jenayah perang yang sangat tidak berperi kemanusiaan. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemenangan kepada umat Islam. InsyaAllah. Takbir! 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 Tuan-tuan, pengumuman yang sangat menyedihkan. Saat kita berhimpun pada malam ini, Majlis Al-Fatah di Ramses Sembilan, di jantung Kota Perak yang dibom oleh tentera rejim Asisi Laknatullah. Pada hari ini juga, tuan-tuan, anak dia kepada Persidangan Perempuan, Cik Dr. Muhammad Badir, Dr. Ahmad, juga syahid pada hari ini. Yang juga cucu kepada Almarhum Syahid Imam Hasan Al-Banna. Tuan-tuan, kegilaan apakah ini dengan masjid, hospital dan mayat-mayat dibakar bahkan semalam, tuan-tuan. Sijil-sijil kematian tentera enggan berikan kepada waris atau keluarga mangsa yang mengumumkan jenazah suhada-suhada. InsyaAllah, dekat Dewan Pemuda PAS Malaysia bukan himpunan terbesar kita. Kita akan himpunkan sekamai mungkin anak muda bahkan seluruh rakyat Malaysia untuk menyatakan bantahan, menyatakan kesalahan kepada rakyat Mesir bahkan mendesak kerajaan Malaysia untuk bersuara. Setuju tak setuju, tuan-tuan? InsyaAllah. Sama kita, tuan-tuan, yang berhormat Dato' Dr. Khairul At-Takiri, Ahli Parlimen Kuala Lumpur, berangkat Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, dipersilakan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mu'min muslim illa bi ihda salat." Tidak halal darah seorang muslim melainkan dengan salah satu antara tiga sebab. Al-Qaidi Buzani, pertamanya orang yang berzina setelah merasai nikmat perkahwinan. Wa nafsu bin nafs, orang yang membunuh mesti dibunuh balas. Wa tariku li dinihi al-mufariku li jamaah, yang meninggalkan agamanya berpisah dengan jamaah dengan maksud murtad. Apakah dosa umat Islam yang sedang dibunuh di Mesir pada hari ini? Adakah mereka ini orang-orang yang berzina? Adakah mereka ini orang-orang yang membunuh manusia lain tanpa sebab yang sebenar? Adakah mereka ini merupakan orang-orang yang murtad keluar daripada agama Allah? Siapanya tidak? Mereka dibunuh semata-mata kerana mereka menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Jenayah Al-Sisi melakukan jenayah yang sangat besar. Jenayah yang pertama ialah merampas kuasa yang sah yang diperoleh oleh Dr. Mursi Hasil Pilihan Raya Malaysia. Yang kedua, memperalatkan para alim ulama asu, ulama jahat, untuk menghalalkan tindakan rampasan kuasa. Dan yang ketiga, membunuh bukan 100, bukan 200, ribuan umat Islam. Dan yang terakhir, bukan saja membunuh manusia, bahkan membunuh agama dengan membakar rumah Allah, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah Allah Ta'ala berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapakah orang yang lebih zalim berbanding orang-orang yang menghalang rumah Allah dimakmurkan, disebut pada nama Allah dan berusaha untuk merobohkan? Jenderal Al-Sisi dan tentera-tentera mereka melakukan kesalahan yang sangat besar, membunuh manusia dan bakar rumah Allah semata-mata untuk menuntut bukti kejahatan mereka. Ada orang yang bersifati menyatakan tentera tidak salah
yang salah yang mengarah namanya Jenderal Aziz. Sedangkan Al-Quran menyatakan Inna Qaruna wa Hamana wa Junudahuma kanu khasirin. Sesungguhnya Qarun, Haman dan tentara-tentara mereka, mereka semuanya adalah orang-orang yang besar. Maka tidak ada alasan kepada tentera atau pihak keselamatan dengan alasan bimbang, takut dan sebagainya, maka bertindak bersama dengan seorang yang zalim untuk membunuh umat Islam. Maka apa yang kita berlakukan pada hari ini, di samping musuh-musuh yang disebut oleh Yang Muhammad, Ketua dan Muslimat sebentar tadi, yang tak boleh kita tinggalkan doa kita kepada Allah dengan doa yang selalu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang jahat dan kanan. Allahumma alaika jurek. Ya Allah, kami serahkan jurek kepada kamu, ya Allah, untuk laksanakan kenapa saja. Maka doa kita lah, Allahumma alaika bisisi wa man ma'ahu. Allahumma alaika bidhalimina wa man ma'ahu. Kita yakin doa kita inilah akan memperkukuhkan semangat saudara-saudara kita yang sedang berjuang di bumi Mesir, dan kita yakin mereka adalah pejuang-pejuang yang hebat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan fastawsu bi ahliha khaira, berilah kesenangan yang baik untuk penduduk bumi Mesir. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin mereka akan terus bertahan hingga akhirnya runtuh apa yang dilakukan oleh seorang yang zalim seperti Asisi ini, insyaallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مسيح محمد الدكتور أمان غزالي التشريع يسوى ديوان علماء باسمسات مرانكب هذه الكلمة والنوس تترونيا سيسيلكا كاتو أجي مصطفى عدي untuk sepatah dua kata dipersilakan. Hidup, 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 hidup rakyat, hancur, hancur, hancur rakyat, hidup, hidup, hidup kursi, tumbang, tumbang, tumbang sisi, takbir, takbir, takbir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا كنت تستمع إلى sebenarnya apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang sedang berdua dan kembali manusia. Itu boleh sebut dan kita tidak mungkin dapat menghayat tetapi dan kita belum mengalami yang sebut. Tetapi mereka yang sedang berjuang sekarang adalah tentang kembali manusia. Dan menentang kezaliman ini bukan sahaja terdiri daripada mereka yang beragama Islam, termasuk di antara mereka. Tetapi menghormati prinsip kemanusiaan dan menghormati prinsip demokrasi. Sebagaimana di kalangan kita juga di Malaysia ini, yang menentang atau yang berlaku di masa itu bukan sahaja sedikit daripada kita yang mahasiswa, yang beragama Islam, tetapi juga sedikit daripada mereka yang bukan Islam, tetapi atas prinsip kemanusiaan dan atas prinsip demokrasi. Sebab itu, mereka juga bersama-sama kita hadir pada malam ini. Jangan berdakwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya terkesan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh salah seorang pemimpin yang sekarang ini menentang. Melihat pembunuhan yang berlaku sejak daripada awal pembunuhan itu
seorang miskin. Sehingga dia mengatakan, kamu bunuhlah dan kamu bunuhlah. Tetapi jangan biarkan satu dunia yang dia sakit untuk mendapatkan. Inilah satu-satu yang datang kepada pejuang-pejuang Mesir, bahwa ya sudah mereka tidak akan berunduh daripada apa yang mereka berjuangkan. Yang pertama. Yang kedua, berlaku satu dialog. Dia menarik antara dua pandangan yang berbeda. Satu pandangan yang semacam menghalalkan apa yang dilakukan oleh Mesir, tetapi dibantah oleh satu pandangan yang lain. Pandangan yang bersama dengan sisi menyatakan bahwa oleh karena berlakunya penentangan daripada rakyat terhadap Musi, maka tentu Musi bertindak untuk mempertahankan suatu rakyat. Itu satu pandangan yang bersama jawab yang saya lakukan. Dan yang karena Musi telah melakukan kesilapan-kesilapan. Siapa yang di antara mereka yang hadir? Apa sih mereka sudah dipenuhi? Tak ada satu kesilapan. Tak ada. Hatta Obama pun tak ada yang melakukan kesilapan. Adakah wajar? Apa sih Obama melakukan kesilapan dan terpilih melalui sistem pemilu? Rakyat pun kepada menentang Obama. Maka tentu menentang ada yang mereka ini. Betul atau tidak? Kamu setuju atau tidak? Yang kita berjalan. Proses demokrasi yang selesai kita dalam proses demokrasi. Pasti yang naik kemarin demokrasi, mesti juga perlu dijatuhkan dia melalui sistem demokrasi. Bukan melalui proses kudeta ketentraan yang sedang dilakukan oleh sisi. Dan saya ada kenyataan-kenyataan penganalisis yang mengatakan bahwa ini tidak ubah sebagai klon kepada Hosni Mubarak. Klon kepada Hosni Mubarak yang akan melakukan kezaliman demi kezaliman untuk mempertahankan kekuatan. Tetapi kita yakin, saudara-saudara yakin, sisi lambat laun sama ada dia sendiri akan mengunduh atau dia sendiri akan jatuh ke dalam rakyat, insyaAllah. Ini keadaan yang akan berakhir. Bila maksudnya, dia akan bersama-sama dekat. Tugas kita dari paling jauh, berdoa, berjuang, menyatakan kebiasaan kita. Dan apa saja yang kita menyarankan untuk menyatakan kepada dunia, itu kezaliman. Dan kezaliman itu ditentang di mana-mana pun oleh sesiapa pun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masih satu Mustafa Ali, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pentas pidato kita pada malam ini kita akan hangatkan dengan ceramah daripada Ketua Dewan Pembina Malaysia Yang Berhormat Ustaz Hasan Tantawi. Majlis mempersilakan